Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini, hari Rabu, Zu akan siapkan order nasi biryani sebanyak 170 paket untuk sekolah vocational. College vocational di Gong Badak untuk cikgu yang order. Ini Zu akan masak nasi ni. Dalam masa yang sama, Zu juga sedang siapkan ni rempah untuk dimasukkan ke dalam nasi biryani. Dan sementara tu, buka plastik ni, Zu guna pusa krim jasmin. Buka plastik ni, basuh beras dulu. Ini rempah biryani ni yang Zu buat ni, ada dalam 5 bekas lagi ni, insya-Allah. Kemudian dah garing rempah ni, Zu akan dah garing bawang-bawang semua ni, Zu akan masukkan rempah sebanyak 10 sudu. Nasi biryani Zu ni senang saja dan tak ada rasa nasi tu di kedai lain. Sebab Zu buat sendiri rempah ni. Ini resepi Zu sendiri ni dari turun-temurun lah. Ini nasi ni 2 periuk lagi Zu nak masak. Ini dacar untuk nasi biryani. Ni belum masak lagi ni. Ini Zu sedang goreng ayam. Ini satu tong besar ni dah siap dalam 60 bungkus dah tu bungkus nasi biryani. Ini bakinya lagi ayam. Ini kuah yang telah dibungkus. Ni pun dalam bakul ni pun ada lagi kuah yang siap dibungkus. Ini untuk nasi biryani. Yang dalam bocong panas ni, ini kuah untuk nasi putih, kuah gulai, ayam goreng berempah. Ini untuk order cikgu di sekolah menengah Seri Nilam ni. Nasi biryani ni untuk sekolah ni apa? Kompleks vocational. Sekolah ke kompleks? Ah, college. College vocational. Gong Badak. Ini proses bungkus. Ini yang ke-75. Semua atas ni. 50 bungkus dah siap dah. Alhamdulillah dah siap dah. Ini 170 paket nasi biryani untuk sekolah vocational Gong Badak. Area Kuala Nerus. Dan sekarang ni Zu sedang packing nasi putih pula.